Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Halaman 13, penjelasan haid dan nifas. Haid ialah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat dan tidak ada sesuatu sebab. Jadi laki-laki juga perlu mengetahui tentang haid dan nifas ini, lebih-lebih lagi perempuan. Jadi arti haid yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat dan tidak ada suatu sebab. Memang darah itu tabiatnya keluar. Haid ini biasanya tiap-tiap bulan, biasanya. Dan biasanya terjadi mulai perempuan meningkat umur 9 tahun. Biasanya mulai perempuan itu umurnya 9 tahun keluar darah haid. Nah, dan dengan keluarnya darah haid ini, maka perempuan itu balik. Nah, namun ada juga yang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun baru keluar. Cuman kalau perempuan yang subur, itu biasanya 9 tahun sudah bisa haid. Lamanya haid paling sedikit sehari semalam. Paling sedikit sehari semalam. Bila tidak sempat sehari semalam, itu bukan haid. Contoh, misal darah itu keluar sedikit demi sedikit. Ketika dihitung batasan sepaling lama haid 15 hari, ternyata darah yang keluar tadi tidak sempat 24 jam, maka itu bukan haid. Misal perempuan ini belum pernah haid lagi, umur 9 tahun. Nah, perempuan ini keluar darah haid satu hari ini 2 jam. Sesudah itu berhenti. 2 jam ini berhenti. Karena esok kada keluar lagi. Nah, besok harinya lagi keluar 3 jam. Habis itu berhenti lagi. 2 hari selanjutnya keluar lagi 4 jam. Berarti berapa jam sudah? 5 jam tambah 4, 9 jam. Hari ke-10 keluar lagi cuman 4 jam. Keluar berhenti lagi, berarti baru 14 jam. Hari ke-11 keluar sejam. Berapa jam sudah? 16. Hari ke-12 keluar 2 jam. 17 jam baru. Hari ke-15 baru keluar lagi cuma 3 jam. Berarti totalnya 20 jam. 20 jam itu belum sempat sehari semalam. Maka ini darah dipastikan bukan haid. Jadi sehari semalam itu menghitungnya darah keluarnya, bukan menghitung jamnya. Ada. Misal perempuan keluar darah, ini malam ini keluar darah, ternyata cuman
hendak sembahyang Isya, ternyata darahnya kada keluar lagi. Berarti cuma berapa jam mulai maghrib ke Isya, satu jam menjanyar keluar. Isuk keluar lagi satu jam, dua jam menjanyar. Nah, walhasil sepaling kurang haid itu lamanya 24 jam. Bila dalam waktu 15 hari dihitung keluar haid itu kurang dari 24 jam, ini lain haid tapi darah penyakit ngarannya. Kenapa? Karena sekurang-kurang haid ketika dikumpulkan masa keluarnya itu sehari semalam. Tapi kalau orang hari ini keluar darah haid 5 jam, esok keluar darah haid 10 jam, 15 sudah. Hari ketiga berhenti. Hari keempat keluar lagi darah haid 5 jam, 20 jam sudah. Hari kelima keluar lagi 4 jam, 24 jam. Hari kelima sudah bisa dipastikan ini adalah haid. Kenapa? Keluarnya itu masanya selama 24 jam. Nah, kayak itu meminangui atau mengenali darah haid. Misalnya hari ini keluar 5 jam. Berhenti sesudah 5 jam. 5 hari sesudahnya baru keluar lagi 5 jam. 10 jam baru. 5 hari sesudahnya baru keluar lagi 5 jam lagi, baru 15 jam. Sementara ketika dihitung sudah 15 hari. Dalam waktu 15 hari kada sampai 24 jam keluar, berarti ini adalah darah penyakit. Berarti orang ini belum haid lagi. Nah, kayak itu. Jadi sekurang-kurang haid dianggap itu haid, darah nang keluar itu minimal 1 hari 1 malam atau dihitung 24 jam. Perempuan berumur 10 tahun. Hari ini berdarah keluar 10 jam. Belum tentu haid lagi nih. Baru 10 jam berhenti. Esok hari haid lagi, apa? Esok hari berdarah lagi 10 jam. 20 jam sudah belum dikatakan haid ini. Esok hari baru berdarah lagi 5 jam. Nah, 25 jam sudah berarti genap sehari semalam. Nah, berarti ini positif darah haid. Nah, paling lama haid 15 hari 15 malam. Misalnya bini bila didatangi, aku haid, ujarnya. Tapi 17 hari sudah nandustainya nih toh. Nah, jadi laki-laki perlu tahu juga bini-bini itu berapa paling lama haid. Bini ini kalau kepada haid aja sekali dihitung 20 hari sudah. Nah, berarti dustainya itu. Karena paling lama haid 15 hari. 15 hari 15 malam. Dan kebiasaannya nang kebanyakan 6 hari atau 7 hari dengan malamnya. Kebiasaan 6 hari 7 hari itu sudah berhenti. Nah, kaina sebelum berhenti itu ada tanda-tandanya. Nah, bibinian tahun itu tanda-tanda berhenti itu. Ada keluar cairan kayak apa misal. Kalau lebih dari 15 hari 15 malam, maka lebihnya itu dinamakan darah penyakit. Ternyata berdarah bujuran 16 hari sudah, nambah arti ada darah nang haid bercampur darah penyakit. Karena batas haid paling lama 15 hari 15 malam. Ketika hari ke-17 atau ke-18 keluar, masih keluar darah, maka dipastikan perempuan ini ada darah penyakit. Maka dalam waktu itu perempuan ini harus mengenali mana darah haidnya, mana darah penyakitnya. Ini namanya mustahabah.
Nah, mustahadah ini terbagi tiga. Ada mustahadah mubtada'ah, ada mustahadah mutakhayyirah, ada mustahadah mubtada'ah ngarannya. Ada namanya mustahadah mubtada'ah. Orang ini keluar darah lebih daripada 15 hari, padahal dia baru pertama kali keluar darah haid. Orang ini kada pernah haid sama sekali, baru umurnya 12 tahun misal. Nah, ketika keluar darah sehari, dua hari, tiga hari, haid sudah nyata nih. Kenapa jadi haid? Karena darahnya ini dihitung 24 jam atau lebih keluarnya. Namun 14 hari masih keluar, 15 hari masih keluar, 16 hari masih keluar. Berarti ada istihabah. Istihabahnya mana? Karena dia orang yang pertama kali haid, maka orang ini ngarannya istihabah mubtada'ah. Maka ia harus menentukan haid sesuai kebiasaan orang banyak. Orang banyak kebiasaannya berapa hari haid? Seminggu. Maka orang ini menentukan haid itu seminggu dan sisanya ini istihabah. Maka wajibnya mengqadha sembahyangnya ini berapa hari? 8 hari. Ini perempuan yang hanya haid, tiba-tiba haidnya itu lebih 15 hari. Maka orang ini harus menentukan darah haidnya itu cuma 7. Seperti kebiasaan banyak orang, darah haidnya cuma 7, berarti sisanya ini mustahabah. Hari ke-16 masih berdarah, nah berarti nang ke-7 ini, berarti hari ke-8, ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ini wajib dikabda. Karena ini adalah istihabah. Jadi bukan hari nang ke-16 sehari itu aja nang dianggap istihadah, ada. Yang kedua, ada namanya mustahadah muqtadah. Istihadah darahnya keluar lebih daripada 15 hari. Namun dia mengetahui kebiasaan dia haid. Biasanya orang ini haid 10 hari. Perempuan nih. 10 hari bersih biasanya. 10 hari bersih. 10 hari bersih. Nah, suatu hari. Hari ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, ke-16. Nah. Lebih daripada 15 hari, berarti orang ini istihabah. Apabila istihabahnya, nah ia harus ingat kebiasaan dia haid berapa hari. Oh, ternyata kebiasaannya 10 hari. Nah, maka hari ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, ke-16, ini istihabah. Ini wajib dikabda sembahyangnya. Perempuan ini tahu kebiasaannya 10 hari. Namun apabila kada sempat lebih daripada 15 hari, biasa 10 hari, tiba-tiba 13 hari. 13 hari. Tapi sesudah itu kada berlanjut 14, 15, 16 kada ada lagi, berarti haidnya 13 hari. Berbeda dengan perempuan ini terbiasa 10 hari bersih, 10 hari bersih, tiba-tiba 17 hari masih keluar darah. Nah, maka ini darah istihabah ada. Berarti haidnya bercampur dengan istihabah. Cuman perempuan tadi muqtadah. Artinya sudah kebiasaan ada. Kebiasaannya mana 10 hari? Maka inya harus menentukan hari ke-11 ini darah istihabah. 12, 13, 14, 15, 16 ini wajib dikabda sembahyangnya.
Nah, kemudian ada lagi mustahabbah mutakhayyirah ngarannya. Seorang perempuan keluar darah lebih daripada 15 hari. Berarti bercampur dengan istihabbah haidnya. Namun dia bingung. Mutakhayyirah itu artinya bingung. Dia lupa kebiasaan dia haid berapa hari. Bingungnya. Kada kawainya menentuakan kebiasaannya berapa hari. Jadi kada tahu nang mana batasan istihabahnya. Maka orang ini harus mengembalikan ke adat kebiasaan orang haid. Berapa adat kebiasaan orang haid? 7 hari. Maka hari ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya ini dianggap istihabah. Istihabah berarti wajib dikabah sembahyangnya. Jadi jangan salah paham, haid itu apabila lebih daripada 15 hari, maka sisanya itu istihabah. Lalu sisanya ini hari ke-16 ini hanya dianggap istihadah, kada demikian. Ini hanya menentukan bila lebih 15 hari, ini menentukan bahwa ada darah istihadah. Berarti haidnya bercampur dengan istihadah. Kayak apa menentukan darah haidnya? Kebiasaannya. Bila orang ini kebiasaan haid 12 hari, maka 12 hari lah haidnya, sisanya ini istihabah. Bila orang ini bingung, kada ingat lagi berapa hari haidnya setiap bulan, maka dikembalikan kepada hari kebiasaan orang haid, yaitu 7 hari. Sisanya adalah istihabah. Dan perempuan yang bersih daripada haid, ketika masa sembahyang yang di situ boleh dijamak, maka perempuan ini wajib mengqadha. Contoh, binian banyak kada tahu, perhatikan. Sembahyang yang boleh dijamak yaitu isya dengan maghrib, boleh dijamak. Zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar. Jadi bila perempuan bersih ketika isya, maka dia wajib mengqadha sembahyang maghribnya. Karena isya dengan maghrib adalah waktu jama, waktu salat yang boleh dijama. Maka bila perempuan bersih haid isya, sembahyang isya, dia sekaligus mengqadha maghrib. Begitu juga apabila dia bersih asar, asar dengan maghrib boleh dijama. Asar dengan maghrib, asar dengan zuhur. Asar bersih dari haid perempuan, maka sembahyang asar sekaligus dia habis itu mengqadha sembahyang zuhur. Kenapa? Karena dia bersih dari haid pada waktu di mana salat boleh dijama. Nah, kalau bersihnya maghrib, kada mengapa. Karena isya kena sembahyang. Kalau bersihnya zuhur, kada mengapa sembahyang zuhurnya kena asar sembahyang lagi. Tapi kalau bersihnya asar, maka wajib mengqadha zuhur. Bila bersihnya isya, wajib mengqadha maghrib. Nah, ini banyak nang kita kada menyampaikan itu bagi perempuan. Nah, lapahnya jadi bibinian ya. Jadi perempuan itu wajib menerima, bukan hanya perempuan, laki-laki kah? Apa saja yang ditentukan oleh Allah itu wajib menerima dan ridho. Perempuan nih haid, jam 5 sudah puasa, jam 5 menahan lapar nih, jam 5 setengah 6 tiba-tiba haid, maka perempuan nih batal puasanya dan wajib kaina dikadha. Padahal setengah jam aja lagi membuka. Nah, wajib itu perempuan itu ridho. Nah, jadi sekurang-kurang haid, kesimpulannya darah itu dianggap haid apabila ketika dihitung mencukupi sebanyak 24 jam. Meskipun putus-putus dalam jangka 15 hari. Tanggal 1 keluar 5 jam aja habis itu berhenti.
5 jam berhenti. 2 hari habis itu kada haid lagi, kada keluar darah. Kaina hari keempat keluar lagi 5 jam, berarti 10 jam sudah. Hari kelima keluar lagi 5 jam, 15 jam. Hari keenam kada keluar lagi, hari ketujuh kada keluar lagi. Hari kedelapan keluar 5 jam lagi. 20 jam sudah. Hari ke-9 keluar 4 jam. Nah, berarti ini jelas haid. Kenapa? Karena darah yang keluar ketika dihitung masanya mencukupi 24 jam. Nah, sepaling lama haid 15 hari. Ini 15 hari ini hanya membatasi apabila lebih daripada 15 hari berarti ada darah istihadhah. Haid bercampur istihadhah. Nah, mengetahui batasan istihadhah ada 3. Kalau orang ini pertama kali haid, maka dikembalikan kepada kebiasaan orang haid berapa hari? 7 hari. Berarti istihadhah sisanya. Bila orang ini kebiasaan haidnya diketahuinya, misal kebiasaannya 10 hari, waktu itu keluar lebih daripada 15 hari, maka dia batasi haidnya sampai 10 hari, sisanya adalah istihadhah. Maksudnya wajib dikaga nih sembahyangnya nih. Kalau inya bingung, haid nih lebih daripada 15 hari, cuma kebiasaan haid berapa hari kedingat lagi bingung, dikembalikan kepada kebiasaan orang umum yaitu 7 hari, sisanya istihadhah. Kemudian nifas. Itu haid tadi. Yang kedua nifas. Nifas ialah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah ia melahirkan anak. Artinya sudah anak lahir, keluar darah. Tungarannya nifas. Sekurang-kurang masa nifas itu sekejap. Sekejap mata. Artinya keluar anak, keluar darah. Habis itu kada suah lagi keluar. Bisa juga demikian. Itu sepaling kurang masa nifas sekejap. Paling lama nifas 60 hari, 60 malam. Nah, ini paling lawas. Sama tadi, bila lebih daripada 60 berarti darah penyakit sudah. Ulun masih nifas sejar bininya. Tanyai 3 bulan sudah, nah berarti dustainya nih tuh. Nifas tuh 60 hari paling lama. Kebiasaannya, kebiasaan. Ada mesti juga kebiasaan nih. Kebiasaannya 40 hari. Nah tuh kebiasaannya tuh 40 hari. Bisa lebih, bisa 45, 46, bisa, itu kebiasaan. Jadi sekurang-kurang nifas itu bisa hanya sekejap, habis itu kada keluar lagi darah. Bila sampai batasannya 15 hari kada keluar darah lagi, berarti sekejap tadi aja nifasnya. Bila sesudah 15 hari, kalau keluar lagi nih bersih 15 hari, habis itu baru keluar lagi. Nah berarti ini haid, bukan nifas lagi. Kenapa? Karena ada senggang waktu 15 hari bersih. Nah bila nifas keluar, kayaknya setup keluar, setup keluar, setup sampai 60 hari itu, sesudah itu berdarah lagi. Nah ini sisanya nih nifasnya. Keluar lebih dari 60 hari, 60 malam, lebihnya dinamakan darah penyakit. Peraturan wudu. Ada peraturan.
maksudnya tata tertib, tata cara supaya wudu itu diterima, dianggap sah. Kan ada peraturan nih, bila kada sesuai misal kriterianya, kada sesuai prosedurnya, maka ditolak, kada diterima. Kayak kita misal ada SPJ, misal mulah pertanggungjawaban, ternyata kada sesuai kriterianya, kada sesuai prosedurnya, maka kada diterima orang juga itu pertanggungjawaban. Nah, sama sebenarnya dengan ibadah. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya, ada pembatalnya yang harus kita penuhi. Nah, syarat-syarat sah wudu, syarat-syarat sah wudu, terlewatlah. Kalau kita hendak mengerjakan sembahyang, lebih dahulu wajib bersuci dengan berwudu atau bertayamum bagi yang ada sebab. Nah, ada syarat-syarat sah wudu. Artinya syarat sah ini harus dilakukan sebelum kita berwudu. Itu syarat sah ngarannya. Belum berwudu lagi sudah dilakukan. Apabila syarat ini terpenuhi, maka wudhunya bisa dianggap sah apabila nanti rukun-rukunnya ditunaikan. Ada lagi rukun. Meskipun rukun ditunaikan, kalau syarat sahnya kada ditunaikan, kada sah wudhunya. Meskipun syarat sahnya ditunaikan, rukunnya kada sesuai, kada sah juga wudhunya. Nah, ada syarat sahnya dulu. Pertama, orangnya Islam. Kalau kada Islam kada sah. Kalau yang belum masuk Islam berwudu sudah. Wudu. Sesudah itu baru masuk Islam. Wudunya tadi kada kau dipakai. Kenapa? Ketika dia berwudu belum Islam lagi. Kalau pangkaina orang nak masuk Islam ujar Naib berwudu dahulu. Berdosa menyuruh ni tu. Kenapa jadi berdosa? Melambat-lambatinya masuk Islam. Perhatikan. Orang hendak masuk Islam bila kita beri syarat macam-macam kita berdosa. Kalau ini mati, ini hendak masuk Islam, ini misal kita suruh KTP dahulu urus, atau kita suruh macam-macam dahulu kita suruh, kita berdosa. Seharusnya bila orang hendak masuk Islam, langsung. Jangan diberi syarat, disuruh tanda tangan, pernyataan, macam-macam, berdosa. Suruhnya mengucap dua kalimat syahadat, mengakui dahulu. Nah, sesudah itu administrasi yang lain terserah. Jadi kalau kita menyuruhnya macam-macam, apalagi memberi syarat, kita berdosa. Seolah-olah kita ridha dengan kekafiran. Seolah-olah kita ridha dengan kekafirannya. Misal ada guru, nih orang hendak masuk Islam, kayaknya datangi jam 12. Nah, nih gurunya nih berusaha nih, kenapa seolah-olah dia ridha dengan kekafiran orang itu selama 2 jam misalnya, datang jam 10. Ujarnya, nih guru nih hendak masuk Islam, nah, oh, aku sibuk nah, kayaknya jam 12 datangi ke sini, nah, berusaha. Kenapa seolah-olah dia ridha kepada kekafiran orang tersebut? Aduh, boleh nih tuh. Nah, syarat pertama supaya sah wudu itu orangnya harus Islam dahulu. Misal berwudu sudah, hanya masuk Islam, wudunya kada terpakai. Pertama. Yang kedua, mumayyiz. Wudu ini sah, tidak disyaratkan balik. Tidak disyaratkan balik. Artinya mumayyiz, sudah sah. Arti mumayyiz yakni dapat membedakan antara baik dan buruk. Akan-akan ini sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Di dalam kitab-kitab fikih diantaranya, ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdah.
Nya bisa makan saurang, minum saurang, bisa beristinja saurang. Artinya bisa bebasuh bakamih saurang, bisa beristinja dari buang air besar saurang. Mun kada bisa bebasuh bakamih belum, kakanakan ni belum mumayyiz. Jangan disuruh azan, azannya kada sah. Karena syarat sah muazin tu mumayyiz, meskipun kada balik. Umur 7 tahun misalnya itu mumayyiz sudah dah. Meskipun kada balik bolehnya ajan. Amun belum mumayyiz 4 tahun nanyar. Belum bisa membedakan mana baik mana buruk nih kada sah ajannya. Karena belum mumayyiz. Nah, jadi azan kada disyaratkan orangnya balik, tapi yang penting mumayyiz. Sama halnya dengan wudu. Syarat sah yang kedua orang itu mumayyiz. 7 tahun itu mumayyiz itu sudah tuh bisa sudah membedakan mana baik mana buruk. 6 tahun mungkin bisa ada sebagian. Nah, yang ketiga syarat sah wudu tahu rukunnya dan caranya. Kada tahu rukun, kada tahu cara, kada sah wudunya. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Nya kada tahu rukun wudu, caranya kada tahu, nah sembarangan. Kulingang nah melihat orang, nah ini kada sah ini, kada tahu rukun wudu, kada tahu caranya. Dikerjai orang, ada orang dahulu kayak itu. Ujar orang, ikam kaya apa aja orang wudu? Kaya pian pang juga ajarnya. Oh, ujar nang menakun ini, kami telinga bedahulu. Sama aja kami telinga juga bedahulu. Nah, didustai orang. Karena kada tahu tadi. Bisa lah aja orang bodoh bisa. Kaya apa? Kaya pian pang juga ajar. Sama kita. Ya orang kami telinga bedahulu. Sama aja kami telinga juga. Nah. Tuh iya tuh nang 2 tambah 2 berapa aja orang 10 aja mbah nyatai dapat nyaman pang soalnya aja nah tuh kurang lebih itu 2 tambah 2 berapa 10 aja nyatai dapat aja nyaman soalnya aja kada mengerti. Jadi syaratnya nang ketiga tahu rukunnya dan caranya. Belajar kada suwa, rukunnya kada tahu nani. Alamat kada sah kainam dunya. Yang keempat bisa membedakan fardu dan sunnah. Wudu tu ada nang fardunya, ada sunnahnya, inya bisa membedakan. Kada boleh inya mengatakan nang fardu itu dianggapnya sunnah, kada boleh. Misal ujar orang membasuh muka atau fardu ke sunnah, ujarnya sunnah. Ini kada sah nih orang ini berwudu. Kada bisa membedakan mana fardu, mana sunnah. Tapi kalau dia berkeyakinan seluruhnya fardu, sah. Ujarnya seluruhnya, gawiannya tuh fardu, nah tuh sah nih tuh. Tapi bila menentukan yang fardu dianggapnya sunnah, mencuci kaki misalnya sampai mata kaki itu hukumnya apa di dalam wudhu, ujarnya sunnah aja nih tuh. Nah ini kada sah nih orang nih. Kenapa? Ini mengatakan yang rukun sebagai sunnah. Tapi kalau yang sunnah disebutnya rukun semuaan kada apa-apa. Basuh telinga ujar orang hukumnya apa? Wajib ujarnya. Nah tuh kada apa-apa nih tuh. Meskipun membasuh telinga sunnah. Nah, jadi orang tuh harus mengetahui membedakan mana fardu, mana sunnah. Yang kelima, air yang suci lagi menyucikan syaratnya. Air yang dipakai ialah air yang suci lagi mensucikan.
Tidak boleh air mustakmal, tidak boleh. Air yang berubah warna rasa dan bau, berubah dengan benda yang suci, kada boleh jua. Air yang ada perubahan. Kemudian air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan, kada boleh jua. Kemudian air mutan najis, air nang terkena najis, kada boleh jua. Air nang boleh dipakai adalah air tahur, suci dan mensucikan, air mutlak. Baik dari turun dari langit atau keluar dari bumi, kada pernah dipakai, kada mustakmal maksudnya. Kada pernah dipakai belum untuk bersuci atau membasuh najis. Yang kedua, airnya kada berubah dengan sebab bercampur dengan benda yang suci, sehingga berubah warna, rasa, dan bau. Dan kada boleh airnya terkena najis. Nah, apabila bukan dengan air semacam itu, wudunya kada sah. Air kada sampai dua kullah. Keguguran najis, dibuangnya. Mutan najis sudah nih, kada kau lagi dipakai. Kenapa? Kada sampai dua kullah, tapi keguguran najis. Tapi bila airnya dua kullah atau lebih keguguran najis, dibuangnya najisnya, diperhatikannya ternyata kada berubah warna, rasa, dan bau, berarti ini masih suci, mensucikan. Syaratnya dua kullah atau lebih. Namun banyu seimbir aja kejatuhan najis, meskipun dibuanginya, meskipun kada berubah warna, rasa, dan bau, ini sudah dihukumkan mutan najis. Karena airnya sedikit. Nah, ini kada boleh juga dipakai berwudu. Bila berwudu dengan air semacam itu, kada sah wudunya. Yang kelima, melakukan air atas anggota yang dibasuh. Arti melakukan di sini mengalirkan. Jadi air itu kada boleh diusap. Kayak ini nah, kada boleh nah. Nah. Ini air dibasahi sini nah, disemprot, nah diusap aja kada boleh. Karena syarat sahnya air itu dialirkan. Nah. Kada boleh diusap aja kayak itu, kada boleh. Makanya salju itu, salju boleh dipakai. Boleh dipakai untuk bersuci, tapi saljunya harus dicairkan dahulu. Bukan saljunya diwudukan, itu kada mengalirkan air ngarannya. Kan semalam air yang turun dari langit, ambun, hujan, salju. Salju boleh dipakai tapi dicairkan dahulu. Karena syarat sahnya mengalirkan airnya itu sesuai tabiatnya. Jadi kada boleh juga diusap aja kayak ini nah, kada boleh. Misal diandak kain gitu nah dibasahkan nah diusap apa itu. Kada boleh. Jadi harus dialirkan air di kulit. Yang ketujuh, tidak ada di anggota wudu sesuatu yang merubah air. Tidak ada di anggota wudu sesuatu yang merubah air. Seperti sabun misalnya di tangan. Sabun. Ketika berwudu, air tadi sebelum kena muka, kena sabun dahulu. Sehingga air ini berubah. Berubah baunya. Atau minyak harum. Kebanyakan berminyak harum. Nah, no, minyak harum. Atau tintah. Tintah nang basah masih. Ketika air kena tintah, maka air tadi berubah warna misal. Jadi tidak ada di anggota wudu sesuatu yang bisa merubah air. Contohnya sabun. Di awak ini masih bersabun lagi. Bulu sudah nah. Maka air yang terkena tangan, terkena anggota wudu tadi berubah dengan sebab kena sabun. Maka ini berwudu dengan air yang bukan suci dan mensucikan ngarannya. Kenapa? Sebelum anggota badan kita seluruhnya terbasuh, airnya sudah berubah. Ini kau dipaham enggak lah? Tidak ada di anggota badan sesuatu
di anggota wudu sesuatu yang bisa merubah air. Jadi sebelum berwudu, sabun itu dibuangnya sudah bersih, sudah jadi sabun. Nah, kemudian tidak ada sesuatu yang menegah sampainya air ke kulit. Kalau untuk orang berwudu, wajah, rambut, tangan, kaki, tidak ada di anggota wudu tersebut sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Seperti cat. Cat misal berwudu, ternyata ada cat, dibuangnya dahulu. Kenapa? Cat ini kadang menyampaikan air ke kulit. Kepala misal besemir misal. Nah, mandi junub misal, ternyata semirnya ini kadang sampai air ke kulit. Kadang sah juga. Nah, jadi cara mengetahui, biasa kita kalau pemilu lah, dicelupkan ini kalau nih, telunjuk ini ke tintah. Apakah tintah ini bisa resap air atau tidak? Itu perlu dites. Kayak cara mentesnya. Kami dahulu dilajari cara mentesnya itu, ini tisu nih. Tisu. Perempuan misal hendak besemir, dipadahkan orang, semirnya ini tembus air. Itu harus dites dahulu. Tisu ini tembus air nih. Tintah tadi kita ulis ke sini, tintah pemilu tadi kah, atau semir tadi dah kita keringkan. Misal kita lingkari sebesar apa misal, sebesar telur. Nah, kita keringkan, sesudah kering baru kita titisi air. Tembus ke bawah. Bila tembus berarti benar ini resap air. Bila ternyata kada tembus berarti kada resap air, itu berwudu kada sah. Kada paham? Tintah pemilu misal. Uliskan aja tintah dulu, nah sampai kering, nah baru titisi air. Kita lihat di bawahnya ternyata tembus, berarti ini bisa dipakai kada mengapa. Cuma jangan juga tebal-tebal mau. Sesinti mau lisi, ada mau juga ya. Jadi tipis saja kering, nah baru dititisi. Nah, jadi syaratnya lagi, tidak ada sesuatu yang menegah sampainya air ke kulit. Yang kesembilan syaratnya, masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Perhatikan. Ada orang yang terkena penyakit namanya bisir. Di dalam istilah fikih, salisil baul. Dalam bahasa kitanya, air kencingnya itu tidak bisa berhenti. Artinya keluar terus kencing, menitis terus. Berarti orang ini namanya daimul hadas. Orang yang terus menerus berhadas. Maka batal terus. Kalau tuh wudu tuh, batal terus wudu. Kalau takamih terus nih, menitis terus. Nah, ini namanya dalam fikih daimul hadas. Orang yang terus menerus berhadas. Orang yang terus menerus berhadas ini dua. Pertama, salisil baul. Orang yang keluar kencing terus. Yang kedua, perempuan yang keluar darah terus-menerus juga. Nah, orang ini apabila hendak sembahyang nih, orang ini wajib menyumbat supaya tidak keluar lagi. Kalau orang laki-laki tadi nyaman aja menyumbat. Nah, diikatnya pakai handi apa misal plester misalnya, di plesternya supaya disumbat. Nah, orang ini hanya sah berwudu apabila waktu salat sudah masuk. Kenapa? Karena ini berwudunya
orang darurat. Tidak ada kedaruratan sebelum masuk waktu. Maka misal tengah hari sembahyang zuhur jam 12, orang yang keluar kencing terus nih kada bampihan nih. Jam 12 tengah hari, jam 11 inya bau disumpalnya, diikatnya berwudu inya kada sah. Kenapa? Belum masuk waktu. Belum darurat. Karena barangkali kayaknya sebelum jam 12 itu ini berhenti. Nah, orang yang semacam ini, ini wajib berwudu itu ketika masuk waktu. Isya, misal hendak sembahyang isya, orang azan hanyarnya berwudu. Bila sebelum azannya sudah berwudu, kada sah wudunya. Kenapa? Belum darurat. Itu orang yang salisil baul. Kencingnya keluar, terus kada bampihan. Berarti orang ini kan daimul hadas. Selalu berhadas, batal terus. Nah, di dalam Islam, di dalam fikih, orang ini dimaafkan dengan cara disumbat, diikat. Jangan sampai menitis lagi. Tapi sebelum berwudu, syaratnya masuk waktu. Dan wudunya itu apa? Kayaknya ada pelajarannya itu. Yang ke-10 syarat sah wudu mualat ya, yakni berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas. Nah, yang kedua, orang daimul hadas tadi wudunya pun berturut-turut. Imbah berwudu langsung sembahyang. Sesudah berwudu langsung sembahyang. Dan wudunya harus mualat. Habis basuh muha, langsung basuh tangan. Dan seterusnya. Dan kada bolehnya santai dahulu. Hanya sembahyang kada boleh. Harus imbah tuntung berwudu itu langsung sembahyang. Nah, itu orang daimul hadas. Sama perempuan istihadah. Nya tahu sudah nih darah penyakit. Berarti wajib sembahyangnya. Haidnya sudah berapa hari? 18 hari sudah keluar darah. Berarti nyata nih udah istihadah. Makanya wajib menyumbat kemaluannya, disumbatnya. Nah, berwudu, berwudunya kayak tadi sesudah masuk waktu. Nah, kemudian rukun wudu ada 6 sampai situ Al-Fatihah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina. Allahumma anfa'na bima'alam dan wa'alimna miyampu'na wa'zidna fa'aman wa'ilman wa'akmatin rahmatiki ya rahmatiki. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ala wa sallam. Alhamdulillah. Rabbil alamin.